Your jungle. Halo Sobat Depot Nide, kali ini kita akan Nide jalan-jalan ke Nami Island. Saya akan mulai video ini dari depan hotel sampai ke Nami Island. Juga saya akan mereview perjalanan ini. Ikutin terus ya. Selamat pagi. Di dalam hotel ada supermarketnya, minimarket. Nah, situasi di pagi hari di depan hotel JK Blossom. Kita menunggu bus menjemput. Kita hotelnya JK Blossom. Nice to see you, minimarketnya. Hari ini kita ke Nami, jalan keluar kota sedikit. Di situ kita akan balik ke Seoul, mau menikmati Cherry Blossom dan terakhirnya di Dongdaemun. Ya, di Dongdaemun nanti hari ini dapat lunch dan dapat dinner. Ya, yang besok-besok lunch dinernya biaya sendiri-sendiri, tapi akan ditaruh di tempat yang banyak makanan. Siap. Jadi kalau misalnya mau cari makanan khas itu nanti di pasar. Sampai melengger, sampai di sini sudah ditunggu-tunggu kan ya, makanan-makanan Korea di sini. Ingat ya, kalau misalnya di restoran atau apa, minta tolong, misalnya, tolong dong bisa minta kimchi lagi nggak? Ngomongnya kimchi tuseo, gitu ya. Tolong, tuseo, gitu ya. Kalau saya tanya, how are you, cuayo? Boleh bisa jawab. Oke, mulai hari ini kita jalan-jalan Korea. Tujuan pertama itu Nami Island. Kita langsung menuju ke island dan kita akan lewat highway. Makanya jangan lupa pakai sabuk pengaman. Ya, setiap pagi, setiap kali naik bus saya akan bilang jangan lupa pakai sabuk pengaman. Dan di Korea musim dingin itu musim kering, musim panas, musim lembab, karena turun banyak salju selama satu bulan, turun hujan terus, dan kadang-kadang ada hujan keras. Dan mulai bulan Oktober sampai November musim gugur. Sekarang di tepi sungai ada taman sungai Hanja. Di taman-taman kita lihat cherry blossomnya banyak juga. Makan di restoran Korea. Supermarket banyak. Sekarang di Korea waktu pergi kereta, makanya jalanannya agak macet. Kalau sore lebih baik, tapi pagi sama malam lebih macet.
Raihan ini ya sungai yang terpanjang di Korea. Tapi itu lebih awal, ini lebih terakhir. Dan karena sungai ini, kota Seoul dibagi dengan dua daerah. Sebelah sana itu daerah Gangbuk. Daerah Gangbuk artinya, Gang artinya sungai, Buk artinya utara. Jadi daerah, makanya daerah Gangbuk. Kalau di daerah sini, betul, Gangnam. Pernah dengar Gangnam? Jadi arah selatan dari Sungai Han. Makanya daerah sini daerah Gangnam. Kota Seoul selama dinasti, pernah dengar dinasti Joseon? Banyak drakor memiliki latar belakang dinasti Joseon. Dinasti Joseon itu dinasti terakhir di Korea. Setelah dinasti Joseon, Korea dijajahi oleh Jepang selama 35 tahun. Korea sekarang negara Korea dibangun. Jadi sebelum Korea dijajahi oleh Jepang ada dinasti Joseon. Saat itu ada raja, ada istana. Tapi sekarang Korea adalah keluarga raja pun enggak ada. Kalau di Korea sekarang ada presiden. Jadi saat dinasti Joseon, daerah Gangbuk itu ibu kota dinasti Joseon. Saat itu namanya Hanyang. Jadi sampai sekarang di daerah Gangbuk ada banyak tempat wisata yang mana Hanok Village, Seoul and Tower, Namsan Tower juga ada di daerah Gangbuk. Ada pasar, pasar Dongdaemun ada di Gangbuk. Kalau di daerah Gangnam lebih modern. Ada mall, department store, apalagi Gangnam Street, Coex Mall, lebih modern. Akhir ini yang paling booming di Korea itu tari kulit. Iya, itu. Biasanya untuk tari kulit, jalan keliling di daerah Gangnam bisa ketemu banyak orangnya pakai masker sama sunglasses. Iya, kacamata. Iya, pasti. Kalau pakai kacamata, dia ukuran besar. Iya, bunga ukurannya lebih besar. Ini batu nari ini yang kuning-kuning kuning sama hot gold cherry blossom. Waktu turun, cantik sekali. Kayaknya hujan cherry blossom. Untuk lihat bunga-bunga pas baru mekar juga cantik, tapi waktu turun juga cantik sekali. Kayaknya hujan. Di sepanjang jalan pohon-pohonnya dari musim dingin ke musim semi. Inilah suasana perjalanan ke Nami Island dengan menggunakan ATS Tour and Travel, tapi ini bukan di endorse ya, ini bayar full. Pohon pinus. Karena pohon pinus selama satu tahun ada warna hijau di gunung itu, makanya pohon pinus melambangkan panjang umur di Korea. Jadi bisa ambil foto di jalan raya itu, dan saya akan antar bapak ibu sampai ke dalam dulu. Jadi setelah turun dari ferry ikut sama Alice dulu, karena jalurannya agak panjang. Dan di dalam ada poster Winter Sonata, ada kafe, ada toko oleh-oleh, ada toilet besar, dan ada patung Winter Sonata, dan ada jalanan lagi itu bagus untuk foto, jalanan namanya Meta Sequoia Lane. Sebenarnya itu tempatnya paling bagus untuk ambil foto. Tapi kalau saya kasih waktu bebas di pintu masuk, bapak ibunya enggak sampaikan ke sana karena di samping jalan ada banyak foto zone, jadi enggak mau sampai ke masuk. Jadi saya akan antar bapak ibu sampai ke dalam, dari sana saya akan kasih waktu bebas. Hari pertama ini kita sekarang sudah nyampe di Nami Island, 2 jam dari kota Seoul. Mari kita masuk.
ada permainan yang tinggi banget, atau kayak di Indonesia flying fox, ngeri banget lewatnya atas. Nami Island Immigration. Ya, sambil jalan. Mari. Bagus. River line. Wah, seperti di Sarangan kalau Indonesia. Nah, ini mungkin saking banyaknya orang Indonesia. Oh ya, bagus loh, lihat. Ya. Tapi ya di dalam konsep budaya aja sih, pura-puranya. Iya, oke, mari kita masuk. Mari kita masuk. Make it fun. Ini kita udah nyampe ke Nami Island-nya. Oh, foto dulu ya? Ikut fotonya di sana nanti. Oh, ya foto grup ya? Iya, fotonya di tempatnya bagus. Oke, Oni. Oke, Bapak Ibu. Sekarang akan ikut sama Elis dulu. Tapi sebelum kita berangkat, di sini ada buku-buku yang besar kan. Ini tempat meeting point kita. Ini meeting point nanti ya. Nanti jam 1 kita mau naik kapal. Jadi semoga kita sampai di sini 12.50. 12.50. Satu jam lebih. Welcome to Nami Island. Meeting pointnya di sini ya. Pointnya di sini.
20 kita kumpul di sini. Foto grupnya kita akan kita lap. UK, bonjour, welcome negara-negara di dunia. Ada Belanda, Prancis, UK, Netherlands, Kumustaka. Hello, hi. Apa kabar? Indonesia juga ada nih, selamat datang. Merhaba. Nih, ada yang Indonesia. Selamat datang, apa kabar? Hello. Xin chào. Nami Nara Republik. Ini Taman Pinus. Nanti malam tambah dingin ya. Nah, tempat ini yang dingin sih sebenarnya. Oh. Tempatnya ini lebih dingin dari Seoul. Oh iya. Tinggalnya enggak dingin. Yuk kita jalan-jalan di Nami Island. Taman Pinus. Menu-menu di Nami Island Gumok. Restoran Gumok. Ini kayak tempat aula gitu ya. Kayak kastel. UNICEF Lounge, nursing room. Nah, kita mau foto. Ini kue khas di Korea, steam bun. Orangnya tapi masih istirahat, ini break time. Repisnya 1000 won.
Ini. Halo. Nah, halo. Cara masaknya dia masih tradisional pakai kayu. Iya. Pakai kayu. Oh. Oh, jadi gudang. Iya, iya. Sama bunyinya kok. Saya kok. Ngantri yang kayak ini Magic Hall The Song Museum, tapi kita nggak masuk ya, cuman selayang pandang aja. Sampai di sini review saya tentang Nami Island. Semoga video ini menjadi tontonan yang menyenangkan dan memberikan tambahan informasi. Jangan lupa dukungannya untuk like, subscribe, dan share ya. Dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.